الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والعقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه wa man ihtada wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'du Para pemirsa Rasyad TV yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan para akhwat yang alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia kali ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk bisa mengikuti kajian tafsir Al-Quran Al-Karim via Zoom. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua taufik dan hidayahnya. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita semua kemudahan untuk melaksanakan ibadah. Ibadah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dilakukan khususnya di bulan Ramadhan. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillah pada pertemuan kali ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Quran Al-Karim dari tafsir yang telah ditulis oleh Al-Syeikh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di Rahimahullah karya beliau Taisir Al-Karim Al-Rahman fi tafsiri kalami Al-Mannan yang insyaAllah ta'ala pada Kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan mencoba untuk membaca tafsir beliau masih dalam surat Al-Mutaffifin yang insyaallah taala kita akan mulai dari ayat 18 sampai ayat 28 bismillahirrahmanirrahim Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita ingatkan agar kita semua mengikhlaskan niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala dalam mengkaji tafsir Al-Qur'an Al-Karim ini dengan harapan dengan niat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala kita termasuk di antara orang-orang yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa sebaik-baik kalian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang ta'allam al-Qur'an belajar Al-Qur'an wa dan mengajarkan Al-Qur'an semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dan juga pada pertemuan-pertemuan sebelumnya menjadikan kita termasuk di antara orang-orang ini -orang disabdakan oleh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tersebut amin amin ya rabbal alamin Selanjutnya kita persilahkan untuk membaca apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari surat Al-Mutaffifin ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla inna kitabal abrar lafi'illin. وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti benar-benar tersimpan dalam Aliyin. Dan tahukah engkau apakah Aliyin itu? Yaitu kitab yang berisi catatan amal yang disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla inna kitabal abrari lafi'alliyin. Sekali-kali tidak kata Allah. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu, al-abrar, orang-orang yang berbakti itu lafi'liyin tersimpan di dalam 'illiyin. Ayat yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan pada ayat sebelumnya dia yang alhamdulillah sudah kita baca dan sudah kita jelaskan tafsir dari Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala yaitu tentang kitab orang-orang al-fujjar orang-orang yang durhaka orang-orang yang selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala Allah tetapkan inna kitab al-fujjari la sijjin inna kitab al-fujjari la sijjin ya, di mana Allah subhanahu wa ta'ala jelaskan bahwa sesungguhnya kitab orang-orang yang turhaka itu tersimpan di dalam sijjin ya sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu apa yang dimaksud dengan sijjin ini adalah hal makan al-dayik yaitu tempat yang sangat sempit yang sebagian para ulama menjelaskan yaitu tempat yang berada di bawah bumi kita. Bumi memiliki tujuh lapis dan yang terbawah ini adalah yang paling sempit dan disanalah sanalah diletakkan kitab al fujar kitab orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagian para ulama mengatakan si jin itu adalah neraka. Si jin itu adalah neraka. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Kitab Al-Fujjar pada ayat-ayat sebelumnya, maka Allah Subhanahu wa taala berikutnya menyebutkan tentang Kitab Al-Abrar. Kitab orang-orang yang berbakti. Dan ini sering kita sampaikan bahwa inilah metode Al-Qur'an. Di mana Allah Subhanahu wa taala biasanya setelah menyebutkan tentang orang-orang yang durhaka dan apa yang akan mereka terima, keburukan apa yang akan mereka terima di akhirat kelak? Maka metode Al-Qur'an biasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan berikutnya tentang orang-orang yang berbakti, orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah dan apa yang akan mereka dapat nanti di akhirat. Begini metode Al-Qur'an. Maka kita lihat dalam ayat-ayat Al-Qur'an setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ashabul jannah misalnya, penduduk surga maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan tentang ashabun nar, penduduk neraka. Jadi Al-Qur'an menggabungkan antara at-tarhib wa targhib. Di satu sisi Al-Qur'an difirmankan oleh Allah diturunkan kepada Nabi SAW alaihi wasallam untuk memberi motivasi kepada manusia agar melakukan ketaatan dan kebaikan. Di sisi lain Al-Qur'an juga diturunkan oleh Allah kepada nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam untuk memberi takut manusia agar mereka tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu taala. Ini metode Al-Qur'an. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang catatan kitab orang-orang yang durhaka, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman berikutnya pada ayat ke-18 ini tentang kitab orang-orang yang berbakti. dan apa yang akan nanti Allah sampaikan tentang mereka dan apa yang akan mereka dapatkan tatkala mereka ini orang-orang yang berbakti ini bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal abrari la fi Sekali-kali tidak kata Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti itu la fi tersimpan di dalam 'illiyin. Al Imam As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, "Lamma dzakara anna kitabal fujjar fi asfalil amkinati wa adyaqiha." Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kitab orang-orang yang durhaka itu berada di tempat yang paling bawah, tempat yang paling rendah yang kita sebutkan tadi ini di lapisan bumi yang paling bawah wa adyaqiha dan di tempat yang paling sempit. Karena sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu bahwa alam semesta ini semakin ke bawah maka ia semakin mengecil. Ia semakin semakin menyempit. Dan alam semesta ini semakin ke atas ia akan semakin besar dan ia akan semakin luas. Kemudian beliau mengatakan, "Dakara anna kitabal abrari wa ausaiha wa absahiha." Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kitab orang-orang yang durhaka itu di tempat yang paling bawah, di tempat yang paling sempit, di tempat yang paling rendah, maka berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kitab orang-orang yang berbakti ketetapannya, kitabnya berada di posisi yang paling atas, yang paling luas dan yang paling lebar. Ya. Di mana sebagian para ulama mengatakan maksudnya adalah di atas langit ketujuh. Ya, di atas langit ketujuh. Dan sebagian para ulama mengatakan, yakni di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kitab al-abrar, kitab orang-orang yang berbakti itu, yang berada di, tersimpan di dalam yaitu tempat yang paling tinggi di atas atau di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya pada ayat ke-19 Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Wa ma adraka Tahukah kamu apakah illiyin itu? Ya. Metode ini difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk pengagungan, pembesaran tentang illiyun yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat di atas. Tempat yang paling tinggi, dia adalah tempat yang paling luas dan sebagian para ulama mengatakan dia adalah surga Allah subhanahu Wa ta'ala dan hal ini uh, telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Tatkala kita menjelaskan apa yang difirmankan oleh Allah tentang kitab orang-orang yang durhaka di mana dalam hadis Bara bin Azib radhiyallahu taala tatkala Nabi saw bercerita perjalanan nyawa dua orang hamba yang satu durhaka dan yang satu adalah orang yang baik orang yang berbakti orang yang beramal saleh maka tatkala nyawa orang yang berbakti, orang yang beramal saleh diangkat ke atas, maka akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Ya, akan dibukakan untuknya pintu-pintu langit. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menetapkan sebagaimana disebutkan dalam hadis yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala menetapkan uktubu kitab abdi tuliskan untuk hambaku ini ketentuannya berada di dalam aliyin ya para ulama mengatakan ya ini berada di posisi paling atas di atas langit atau di atas langit ketujuh atau sebagian para ulama menjelaskan bahwa di sini adalah jannah al jannah ini yani surga Allah subhanahu wa taala adapun al imam sadi rahimahullahu taala di dalam ayat ini beliau tidak menyebutkan tafsir ya tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma adraka ma iliyun. Jadi intinya wa ma adraka ma iliyun, tahukah kamu apakah illiyun itu ini adalah bentuk pengagungan yang disampaikan oleh Allah bentuk uh, pembesaran yang disampaikan oleh Allah artinya per illiyun itu merupakan perkara yang agung illiyun itu merupakan perkara yang besar yang itu merupakan ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk al-abrar yakni untuk orang-orang yang berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala Kemudian ayat yang ke-20 Allah Subhanahu wa taala berfirman Kitabum Markum. Kitabum Markum yaitu kitab yang tertulis. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana tatkala kita jelaskan pada pertemuan yang lalu, Kitabum Markum yaitu kitab yang tertulis tatkala kita membahas tentang Kitab al-Fujar. Ya, Kitab al-Fujar, yakni kitab orang-orang yang durhaka. Maka para ulama di antaranya Imam Ibn Kathir rahimahullah taala menjelaskan bahwa kitab Markum ini bukanlah penjelasan illiyin. Ya, kitab Markum ini bukanlah sebagai tafsir atau penjelasan ayat 19. Ya, sebagaimana tatkala kita bahas apa yang difirmankan oleh Allah pada pertemuan yang lalu. Kitabum Markum, kitab yang tertulis itu bukan penjelasan tentang si jin tempat yang paling sempit itu, ya atau neraka itu. Ya, maka di sini juga pembahasannya sama. Kitab Markum, yaitu kitab yang tertulis, ayat 20 ini bukanlah penjelasan atau tafsir dari ayat ke-19. Akan tapi kitab Markum ini adalah tafsir dari kitab Al-Abrar. Kitab orang-orang yang berbakti itu, kata Allah SWT, merupakan ketetapan yang yang telah ditulis ya diletakkan dalam satu satu tempat kemudian di tempat tersebut tertulis ketetapan bagi orang-orang ala abrar sehingga sebagian para ulama mengatakan ditulis di mana ada sebagian mengatakan ditulis di batu ada sebagian yang lain ditulis di tempat-tempat tertentu intinya di di atas sana di atas langit dan juga sebagian para ulama mengatakan disimpan di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala dan juga lima, masak di rahimahullahu taala di dalam ayat ini tidak menyebutkan tafsir. Jadi intinya sebagian para ulama di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan bahwa tatkala Allah Subhanahu wa taala menetapkan dalam firmannya kitabum markum, kitab yang bertulis kata Allah Subhanahu wa taala ay marqumun maktubun mafrughun min la yuzadu fihi ahadun wa la minhu ahad orang-orang yani yang berbakti tersebut akan dituliskan namanya, ketetapannya di dalam tempat tersebut, di mana tempat tersebut adalah catatan yang ditetapkan oleh Allah sesuai dengan ilmu yang dimiliki oleh Allah. Siapapun yang akan mendapatkan kemuliaan, siapapun yang akan mendapatkan surga Allah Subhanahu wa taala yang sudah tertulis sebelumnya dan sudah ditetapkan sebelumnya dan Imam Ibnu Kathir mengatakan la yuzadu fihi ahadun yunqasu tidak ada penambahan seorang pun di dalam catatan tersebut dan tidak akan dikurangi siapapun yang sudah tercatat di situ. Artinya ini juga berkaitan dengan pembahasan takdir, artinya ketetapan orang-orang yang akan masuk ke dalam surga itu sudah ditulis namanya di sana, ya dan ia apabila sudah ditulis maka tidak akan pernah dihapus atau tidak akan pernah dikeluarkan dari ketetapan itu dan orang yang tidak ditulis di sana maka sampai kapanpun tidak akan pernah ditulis di, di dalam ketetapan tersebut. Begitu juga dengan kitab Al-Fujar, kitab orang-orang yang durhaka. Juga di sana ditulis orang-orang yang akan uh, ditetapkan oleh Allah SWT Taala sebagai penduduk api neraka yang kekal padanya dan tidak akan pernah dikeluarkan namanya dari sana dan juga tidak akan ya di, dimasukkan. Di dalamnya orang-orang yang saat itu tidak ditulis oleh Allah atau tidak ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan tafsir ya. Surat uh, ayat yang ke-20 ini kitab markum yaitu kitab yang bertulis. Ini merupakan tafsir dari kitab al-abrar. Yakni kitab orang-orang yang berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat 21 yasyhaduhul muqarrabun. Yang artinya kitab al-abrar, kitab orang-orang yang berbakti itu. Kitab yang uh, bertulis nama-nama mereka tersebut dikatakan oleh Allah yasyhaduhul muqarrabun. Ya, yang disaksikan kitab tersebut disaksikan oleh al-muqarrabun, yakni orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Ini orang-orang yang sangat dekat dengan Allah juga menyaksikan mereka ditetapkan di dalam kitabum Markum tersebut. Ya. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Imam Sa'di Sa rahimahullah ta'ala berkata, "Wa anna kitabahum al-markum." Mukarrabuna minal malaikatil kiram. Ya, kitab yang bertulis tersebut yang di dalamnya terdapat nama orang-orang al-abrar, orang-orang yang berbakti, beliau mengatakan ya muqarrabun minal malaikatil kiram. Ya, disaksikan oleh orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau makhluk yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya dan yang dimaksudkan di sini adalah al-malaikatil kiram. Para malaikat-malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan juga disaksikan oleh arwahil anbiya, ruhnya para nabi wasiddiqin dan ruhnya orang-orang yang sampai ke tingkat siddiq. Kemudian syuhada, begitu juga disaksikan oleh para syuhada. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini bi fil dengan Allah Subhanahu wa taala menyinggung mereka atau menyebut nama mereka dan membanggakan al-abrar ini di atas sana ini di, di, di hadapan para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan wa al ismun jannah. Ya. Al-liyun ini atau al ini adalah nama dari surga Allah Subhanahu wa taala yang paling yang paling tinggi. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, jadi intinya kitab al-abrar kitab orang-orang yang berbakti tersebut, nama mereka ditulis di sana, ditetapkan di sana, itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi malaikat juga mengetahui orang-orang yang akan masuk ke dalam surga, orang-orang yang akan ditetapkan, menggapai rahmat Allah, karunia Allah, kemuliaan dari Allah, dengan diizinkan untuk memasuki surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, sebagaimana uh, tadi sempat kita juga nukilkan hadis yang diruatkan oleh Al-Bara' bin Azib, radhiyallahu taalaan tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang tahapan dari pencabutan nyawa seorang yang beriman, seorang yang berbakti, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa yaqulullah azza wa jalla. uktubu kitab abdi fi al-liyin. Uktubu kitab abdi fi al Artinya tatkala ruh ini diangkat ke atas oleh para malaikat pencabut nyawa, kemudian akan dibukakan untuk ruh orang beriman ini, pintu-pintu langit ya terus dibawa dari dari bumi naik ke langit yang pertama kemudian dibukakan untuknya pintu langit di langit yang kedua begitu seterusnya sampai langit ketujuh ya sampai langit ketujuh dan semua malaikat akan bertanya kepada malaikat pencabut nyawa ini ini roh siapa ya karena roh orang yang beriman ini akan mengeluarkan bau harum bau semerbak yang sangat harum yang bisa dicium dan dirasakan oleh semua malaikat di atas langit. Ya, semua malaikat yang berada di atas langit. Maka mereka akan bertanya, Ruh siapa?" Maka malaikat pencabut nyawa mengatakan, "Roh Fulan bin Fulan." Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya, tatkala ia sudah sampai di bawah ke langit yang ketujuh, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Uktubu kitab abdi fi iliyin, Tuliskan ketetapan untuk hambaku ini di iliyin Tempat yang paling tinggi, tempat yang paling mulia. Diletakkan sesuatu yang bertulis ini di tempat yang paling mulia. Ini di dalam surga Allah atau di atas langit sana. Maka dari sini semua malaikat menyaksikan ketetapan ini. Ya, semua malaikat menyaksikan ketetapan ini dan semua malaikat mengetahui bahwa orang yang berbakti ini akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan kita berdoa Moga kiranya Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita kemudahan untuk menjadi seorang hamba yang termasuk di antara orang-orang yang ketetapannya dituliskan di dalam illiyin dan disaksikan oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu faedah yang kita teringat dalam pembahasan yang mulia ini bahwa tatkala seorang hamba dikenal namanya di hadapan para malaikat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan satu kemuliaan. Ya, tatkala kita menjadi seorang yang terkenal mungkin di atas muka bumi ini artinya tidak ada orang yang tidak mengenal kita. Belum tentu kita menjadi orang mulia. Tatkala ada seorang hamba, seorang manusia dikenal oleh banyak orang, belum tentu orang ini adalah orang yang mulia. Karena kadang kala orang terkenal dengan sesuatu yang tidak baik, walaupun kadang kala orang terkenal dengan kebaikan. Namun jika seandainya malaikat telah mengenali seseorang, ya malaikat telah mengenali seseorang, maka orang ini adalah orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, karenanya sebagian para ulama menjelaskan bahwa seorang itu atau seorang hamba akan menjadi seorang yang dikenal di 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 kalangan malaikat di atas langit sana. Ya, salah satu di antara sebabnya adalah banyaknya amal ibadah yang dia lakukan, imma perbuatan atau ucapan yang selalu diangkat ke atas. Ya, yang selalu diangkat karena Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ilaihi yas'adu al-kalimut thayyib wal amalus yarfa'u. Ya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa kepada Allah Subhanahu wa taala perkataan-perkataan yang baik, amal-amal yang baik itu akan diangkat ke sana. Artinya, ucapan-ucapan kita yang baik, amal-amal kita yang baik yang kita lakukan dan kita ucapkan sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam kemudian kita lakukan ikhlas karena Allah maka Allah akan menerimanya dan dia akan diangkat. Ya, sehingga tatkala seorang hamba amalnya senantiasa diangkat, doanya senantiasa didengar, maka hamba ini akan menjadi seorang hamba yang terkenal di hadapan para malaikat. Dikenal oleh semua malaikat, fulan bin fulan. Maka tatkala para malaikat telah mengenalinya ini menunjukkan dia adalah hamba yang sangat mulia. Maka para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah, jadikanlah diri kita sebagai seorang hamba yang berusaha untuk bisa dikenal oleh para malaikat di sana dengan melakukan amal ibadah sebaik-baiknya kepada Allah sehingga amal kita selalu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini kita katakan tadi bahwa kalau seandainya kita dikenal oleh banyak orang di dunia ini ini belum menjadi jaminan kalau kita adalah orang yang baik. Ya, bahkan kadangkala kita terkenal dengan keburukan dan kadangkala kita terkenal oleh manusia dengan amal baik yang kita lakukan. Kadangkala kemasyhuran tersebut akan menjadikan kita sombong. Kemasyhuran tersebut akan menjadikan kita angkuh. Kemasyhuran tersebut akan menjadikan kita mungkin menjadi seorang yang lupa bahwa kebaikan yang Allah SWT anugerahkan kepada kita adalah salah satu di antara bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, yashaduhul mukarrabun yang disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, ini merupakan salah satu di antara bentuk kemuliaan yang Allah anugerahkan kepada orang-orang al-abrar, yakni orang-orang yang senantiasa berbakti kepada Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melakukan amal ibadah kepada Allah dan senantiasa menjauhi segala perkara yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala berikutnya innal abrara lafi na'im alal araiki yanzurun تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون wa min tasnim yashrabu bihal Sesungguhnya orang-orang yang berbakti benar-benar berada dalam surga yang penuh kenikmatan. Mereka duduk di atas dipan-dipan melepas pandangan. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan hidup yang penuh kenikmatan mereka diberi minum dari khamar murni tidak memabukkan yang tempatnya masih dilak disegel laknya dari kasturi dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba dan campurannya dari tasnim yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala Berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat 22 menjelaskan tentang apa yang akan diterima oleh orang-orang al-abrar. Orang-orang yang selalu berbakti kepada Allah dalam kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal abrara la fi na'im." Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada di dalam kenikmatan. ya. ini ayat difirmankan oleh Allah SWT taala tentang apa yang akan didapat oleh mereka nanti di hari kiamat. Sebagaimana hal itu disebutkan oleh Al Imam Ibnu Katsir, ai yaumal qiyamah. Apa yang akan didapat oleh mereka pada hari kiamat? Setelah Allah SWT taala tetapkan ketetapan mereka di dalam kitab yang bertulis nama mereka. Artinya mereka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita semua tentang apa yang nantinya akan mereka dapat di dalam surga maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan la na'im benar-benar berada di dalam kenikmatan yang besar para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Imam As-Sa'di rahimahullah berkata falamma dzakara kitabahum Setelah Allah SWT menetapkan kitab mereka, disebutkan oleh Allah kitab mereka, ذَكَرَ أَنَّهُمْ فِي نَعِيمٍ maka Allah menyebutkan bahwa mereka berada di dalam kenikmatan pada hari kiamat. Dan naib ini adalah kalimat yang digunakan untuk kenikmatan yang didapat oleh hati, kenikmatan yang dirasakan oleh roh, dan kenikmatan yang dirasakan juga oleh oleh badan. Dan ma'lum dalam sebuah hadis yang disabdakan oleh Nabi kita yang mulia, Sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Adattu li'ibadi as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la sami'at wa la khatar 'ala qalbi bashar." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis kursi, "Aku telah siapkan untuk hamba-hambaku yang saleh." Ini orang-orang abrar tadi, orang-orang yang berbakti. Kenikmatan, artinya di dalam surga Mala ainun ra'at. Apa yang tidak pernah dipandang oleh mata. Apa yang telinga tidak pernah mendengarnya. Dan apa sesuatu suatu nikmat yang hati juga tidak pernah uh, memikirkannya atau tidak pernah terbetik dalam hati seorang manusia. Jadi nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala siapkan di dalam surga adalah nikmat yang tidak pernah dipandang oleh mata, nikmat yang tidak pernah didengar oleh telinga, nikmat yang tidak pernah terbetik dalam hati. Kemudian Abu Hurairah berkata, "Iqra' in Ya, baca bacalah oleh kalian apa ini firmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Fala ta'lamu ta nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun." Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 17. Tidak seorang pun kata Allah Subhanahu wa taala mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Ya, berbagai nikmat yang menanti. Fala ta'lamu ta nafsum ma lahum. Ya. Tak seorang pun mengetahui berbagai nikmat yang menanti. Ya, yang indah dipandang sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala siapkan dalam surga tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Ya, tidak ada seorang pun yang mengetahuinya. Maka ini yang disabdakan oleh Nabi tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbeti dalam hati seorang manusia. Dan sebagai gambaran nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala nugerahkan itu sangat luar biasa di dalam surga, Tatkala kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala bertanya kepada mereka, kepada penduduk surga, hal itu kata Allah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Sa'id Al Khudri radhiyallahu taala. Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada penduduk surga setelah mereka masuk ke dalam surga, setelah mereka diberikan oleh Allah nikmat-nikmat di dalam surga maka Allah bertanya kepada mereka hal raditum apakah kalian sudah ridha apakah kalian sudah puas dengan apa yang aku berikan kepada kalian di dalam surga ini maka coba lihat apa jawaban dari ahlul jannah penduduk surga tersebut mereka mengatakan wama lana la narda. bagaimana mungkin kami tidak puas wahai, wahai Rabb kami. Wa a'taitana ma lam tu'ti ahadan min Karena engkau telah memberikan kepada kami anugerah nikmat yang tidak pernah engkau berikan kepada siapapun dari hambamu. Ya, kepada siapapun dari dari hambamu. Jadi ini yang 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 dijawab oleh mereka. Bagaimana kami tidak puas? Karena engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak pernah engkau berikan kepada siapapun. Kemudian, Allah SWT mengatakan, Ala min dalik. "Apakah kalian ingin kuberikan kepada kalian sesuatu yang lebih baik dari itu, lebih baik dari istana-istana yang kalian tinggal di dalamnya, lebih baik daripada perkebunan buah-buahan yang Allah SWT anugerahkan kepada kalian, lebih baik daripada bidadari yang Allah persiapkan untukkan, lebih baik dari semuanya? Apakah kalian ingin kuberi sesuatu yang lebih baik daripada itu semua?" Fayaqulun. Maka mereka penduduk surga mengatakan, Ay Rab, wa ayu syai'in afdalu min dhalik. Adakah di sana sesuatu yang lebih utama dari itu? Dari semua apa yang kau telah anugerahkan kepada kami? Maka Allah mengatakan, Uhillu alaikum ridwani, Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Aku anugerahkan kepada kalian ridaku, Dan aku tidak akan pernah murka kepada kalian untuk selama-lamanya. Ini gambaran nikmat yang sangat luar biasa yang Allah anugerahkan kepada penduduk surga. Karenanya, Allah menjelaskan dalam ayat yang mulia ini: "Innal-abrara lafi naim, Innal la sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu," kata Allah, "benar-benar berada di dalam kenikmatan, kenikmatan hati mereka merasa bahagia dan merasa nikmat, ya ruh mereka juga seperti itu." Kemudian jasmani mereka juga merasakan kenikmatan yang sangat luar biasa. Artinya mereka merasakan puncaknya kenikmatan. Ya, mereka merasakan puncaknya kenikmatan. Ya, demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya pada ayat 23 Alal araiki yanthurun Alal ara'iki yang turun. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil yang turun. Sambil melihat. Sambil memandang. Halimah Sa Mas'adi mengatakan alal ara'ik, yakni alas surur. Ara'ik artinya e, sarir. Jamaknya surur artinya dipan. Dan dipan ini bukan dipan biasa kata beliau. Al-Muzayyanah. Ya, dipan yang dihiasi dengan permadani yang sangat indah jadi dipan yang dipakai sebagai tempat duduk oleh penduduk surga ya dipakai oleh mereka ini adalah dipan-dipan yang dihiasi dengan permadani yang sangat indah ya kemudian Allah subhanahu ta'ala berfirman yang zurun. Ya, mereka duduk di atas dipan-dipan yang sangat indah ini, bagaikan seorang uh, raja yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa dan mereka di atasnya sambil memandang yang turun, memandang apa, melihat apa. Al-Imam mengatakan, "Ila ma'adallahu lahum minan na'im." Mereka memandang dan melihat apa yang Allah siapkan untuk mereka dari nikmat yang ada di hadapan mereka. Ya, Mereka melihat ke nikmat, mereka melihat ke uh, nikmat-nikmat yang Allah siapkan untuk mereka yang yang mereka bisa menikmatinya kapanpun dan dimanapun di dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Wayang dulu na ilawaj hirabi dan juga melihat kepada wajah Allah Subhanahu Wa Taala yang maha mulia Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi alimam rahimahullah ta'ala menjelaskan yang turun di sini dengan dua sisinya jadi melihat kepada nikmat artinya melihat kepada istana-istana yang sangat mewah dan megah yang dibangun dengan emas atau dibangun dengan perak ya kemudian melihat kepada debu-debu surga yang yang diciptakan oleh Allah subhanahu ta'ala dari misik dari kasturi. kemudian melihat kepada batu-batu surga yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari permata ya melihat kepada sesuatu yang sangat menakjubkan ini mereka duduk di atas dipan-dipan mereka dan melihat sesuatu yang sangat membuat mereka senang dan berbahagia karenanya sisi yang kedua yang disebutkan oleh Limamu Musa rahimahullah mereka melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan puncaknya nikmat surga ya puncaknya nikmat surga sebagaimana hal itu telah disabdakan oleh nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dari hadis Suhaib Ar-Rumi diriwayatkan oleh Ashabus Sunan diantaranya antaranya Imam Tirmizi Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda "Idza ahlul jannah yaqulu Allah ta'ala ta apabila penduduk surga telah masuk ke dalam surga maka Allah akan berfirman kepada mereka turiduna syai'an uzidukum Allah bertanya kepada penduduk surga apakah kalian ingin sebuah nikmat yang aku tambahkan untuk kalian maka penduduk surga berkata, Alam tubayyid wujuhana, Alam tudkhilnal jannah, Watunajjina minan nar. Ya Allah, Bukankah engkau telah jadikan wajah kami berseri-seri? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surga, Dan engkau telah selamatkan kami dari neraka? Artinya, nikmat apa lagi yang akan engkau berikan kepada kami? Karena mereka, Penduduk surga sudah merasakan bahwa nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka sudah sampai pada tingkat puncaknya nih puncaknya nikmat jadi mereka saat itu mengatakan apa lagi yang akan kau anugerahkan kepada kami apa tambahan yang akan kau berikan kepada kami ya Allah bukankah engkau telah cerahkan wajah-wajah kami bukan kau telah izinkan kami masuk ke dalam surga engkau telah selamatkan kami dari api neraka maka yakshiful hijab Nabi saw bersabda Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab. Ya, Allah Subhanahu wa taala menyingkap hijab, yakni pembatas yang membatasi dirinya Subhanahu wa taala dari makhluknya. Yang membatasi pandangan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebagian riwayat Nabi SAW katakan hijabnya adalah cahaya. Ya, dalam sebagian riwayat hijabnya adalah api. Maka Allah SWT menyingkap hijab ini. Cahaya ini Allah singkap. sehingga akhirnya penduduk surga bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala maka Nabi SAW alaihi katakan fama utu syai'an ahabbu ilaihim minan nadhari ila rabbihim tabarak wa taala maka setelah mereka diizinkan untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala hijab itu telah disingkap oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka bisa melihat wajah Allah maka Nabi SAW alaihi mengatakan dan mereka tidak diberikan sebuah nikmat apapun yang lebih mereka cintai, yang lebih mereka sukai daripada kesempatan untuk melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ini sisi kedua dari tafsir Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alal ara'iki turun, mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Artinya memandang wajah Allah yang itu merupakan puncaknya nikmat penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya Allah subhanahu wa ta'ala melanjutkan firmannya pada ayat 24. Allah berfirman, Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka, ya, kesenangan mereka yang penuh dengan kenikmatan. Ya. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala mengatakan, "Ta'rif ayyuhan ilaihim." Kamu dapat mengetahui orang-orang yang memandang wajah mereka. Artinya jika seandainya kita diizinkan oleh Allah Subhanahu melihat wajah penduduk surga, maka kita mengetahui dari wajah mereka karena wajah mereka uh, terlihat bahaan kata beliau ini kecerahan wa nadaratan terlihat akan kesegarannya, terlihat akan keindahannya. Maka dari wajah-wajah mereka yang kita lihat, kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup di atas kenikmatan yang besar. Ya. Jadi seandainya kita melihat wajah-wajah penduduk surga, kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa mereka ini adalah orang yang berbahagia. Ya, karenanya, beliau mengatakan, "Tawaliyya, ledati wa surur, yaksibul wajha nuran wahasana." Karena seorang yang selalu merasakan hidup bahagia, hidup tentram, maka itu akan terlihat dari pancaran wajahnya. Adapun orang yang selalu sedih, orang yang selalu hidup tidak tentram, maka dari pancaran wajahnya kita bisa mengetahui bagaimana hati mereka. Ya, karenanya. Uh, para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang sifat dari sifat umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam Muhammadur Rasulullah wal ladzina ma'ahu asyda'u 'ala al kuffari ruhamau bainahum ya kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya tentang sifat umat Muhammad simahum fi wujuhihim min atharis sujud Di antara tanda umat Muhammad SAW alaihi wasallam itu adalah di wajahnya terdapat asar sujud. Ya. Yeah. Para ulama mengatakan bahwa asar sujud yang dimaksudkan oleh Allah SWT dalam surah Muhammad bukanlah titik hitam yang berada di kening seorang yang mungkin selalu melakukan salat atau senantiasa melakukan sujud kepada Allah bukan itu maksudnya akan tapi simahum fi wujuhi min athari sujud. Ada bekas sujud di di wajahnya. Ya, ini salah satu di antara tanda umat Muhammad. Artinya ada pancaran cahaya dari wajahnya. Ya, dan artinya ada pancaran cahaya di wajahnya. Karena mereka selalu mengerjakan salat, maka terlihat dari wajahnya sesuatu yang dipancarkan oleh hatinya karena ia selalu melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka penduduk surga juga demikian. Tatkala kita melihat, tatkala orang melihat kepada wajah penduduk surga, maka orang yang melihat wajah penduduk surga bisa mengambil kesimpulan bahwa mereka adalah orang-orang yang hidup di dalam kebahagiaan, hidup di dalam kenikmatan. Ya, ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan mereka yang penuh dengan kenikmatan. Ya, demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika seandainya dari wajahnya saja kita bisa mengetahui mereka hidup bahagia, mereka hidup dengan kenikmatan yang sempurna, ya maka ini tidak kita tidak bisa bayangkan apa nikmat yang Allah nugerahkan kepada mereka. Ya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala semoga kita termasuk di antara mereka yang nanti kelak di hari kiamat diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memasuki surga Allah Subhanahu Wa Taala. Berikutnya pada ayat yang ke-25 Allah Subhanahu Wa Taala berfirman yusqauna min mereka diberi minum rahiq diberi minum dari rahiq ulama mengatakan rahiq di sini artinya adalah khamar ya khamar murni mahtum artinya dilak disegel tempatnya dilak atau disegel walaupun nanti kita akan sebutkan dua sisi tafsir yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala pada ayat ke-25 ini menyinggung tentang minuman. Ya, minuman yang akan dinikmati oleh penduduk surga. Jadi salah satu di antara minuman yang akan dinikmati oleh penduduk surga adalah rahiq, yakni khamar murni. Ya, khamar murni. Al-Imam Sa'di rahimahullah taala berkata, "Yusqauna mir rahiqin wa huwa min athyabi ma yakunu minal asyribati wa aladhha. Ya di sini Al-Imam Musa'di taala tidak menyebutkan tentang minuman atau jenis minuman ini apa. Ya karenanya beliau mentafsirkan secara umum beliau mengatakan wa huwa min athyabi ma yakunu minal asyribati wa aladhha. Ya, itu sebuah, minuman yang paling bagus, sebuah minuman yang paling lezat. Dan sebagian para ulama ahli tafsir, diantaranya Uh, yang apa yang disebutkan oleh Al Imam Ibnu Kathir rahimahullah uh, dinukil dari Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala dari Imam Mujahid, dari Imam Hasan Qatada, dan Ibnu Zaid, Al Imam Ibnu Kathir mengatakan mereka semua berpendapat bahwa rahik ini adalah min asma'il khamr. Ya, rahik ini adalah salah satu di antara nama yang dipakai untuk istilah bagi minuman khamr. Ya, maka ini yang 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 uh, dengannya diterjemahkan Yuskau namir rahikim maktum mereka diberi minum dari khamar murni. Karena rahik ini adalah nama lain dari dari khamar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman makhtum ya makhtum di sini artinya dila atau disegel ya kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan khitamuhu misk khitamuhu miskun. Laknya atau segelnya adalah kasduri. Ya. Di sini para ulama rahimahumullah ta'ala berbeda pendapat dan menjelaskan tentang khitam yang diterjemahkan dengan lak atau segel. Ini salah satu di antara tafsir dari dua tafsir yang disebutkan oleh para ulama. Jadi tafsir yang pertama, ini disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, Al-Imam Sa'di rahimahullah tatkala mentafsirkan ayat berikutnya ayat yang ke-26, kita misk wa mutanafisun. La'nya adalah kasturi dan untuk yang demikian itu hendaknya orang-orang berlomba-lomba. Beliau berkata tatkala mentafsirkan khitam di sini, dzalika syarab, minuman itu yang kita tadi sudah jelaskan, maksudnya adalah minuman khamr yang murni tersebut. Khitamu misk. Khitamnya adalah misk. Misk adalah kasturi. Salah satu di antara minyak wangi yang terbaik, ya, salah satu diantara minyak wangi yang terbaik di atas muka bumi. Bahkan sebagian para ulama mengatakan itu adalah minyak wangi terbaik di atas muka bumi. Yang sangat disukai oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Jadi khitamnya adalah misk. Kemungkinan yang pertama kata Mas Sa'di rahimahullah, "anna al-murad maktum an ayyu dakhilahu shay'un yungkisu ladzatah yubsidu yufsidu ta'mah wa al-khitam alladhi khutima bihi miskun." Ini kemungkinan pertama. Jadi khitam di sini diartikan dengan apa? Segel. Diartikan dengan la. Artinya minuman ini disegel oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak dicampuri oleh apapun ya, yang bisa mengurangi kelezatannya, atau bisa merusak e, rasanya, dan hitamnya, laknya, atau segelnya itu adalah miskun kasturi. Ya? Jadi, bisa di, 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 dibayangkan, ya, subhanallah, bahwa segel daripada rahik minuman khamer murni ini yang akan Allah berikan kepada penduduk surga itu disegel dengan menggunakan minyak wangi terbaik. Ya. Sehingga rasanya terjamin, kelezatannya juga akan terjamin, rasanya tidak akan berubah sehingga akan siapapun yang meminumnya, ini akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya kelezatan yang sangat luar luar biasa. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua, kata beliau wa yahmatil annal murad annahu ladhi yakunu fi Ya, ini tafsir yang kedua. Jadi khitamu humis, khitamnya adalah mis, artinya sisa. Dari minuman khamar murni ini yang berada di dalam bejana, sisanya yang kita bisa terjemahkan untuk bisa lebih memudahkan endapannya. Jadi jika seandainya kita minum, ya kita minum dan kemudian uh, minuman ini kita letak dalam satu bejana misalnya, kemudian kita biarkan dalam beberapa waktu, biasanya kotorannya atau endapannya itu adalah sesuatu yang tidak mungkin kita minum, artinya kita buang. Ya? Kita buang. Ima mungkin dalam bentuk uh, pasir misalnya, karena mungkin uh, minuman tadi ada sedikit tercampur dengan kotoran-kotoran tertentu, maka tatkala kita biarkan dalam beberapa waktu itu ada endapan yang tidak mungkin kita buang. Eh, afwan tidak mungkin kita minum, dia pasti akan kita buang. Ya, pasti akan kita buang. Tapi Allah Subhanahu wa taala nafikan rahik minuman khamr murni ini dari sifat ini yang Allah Subhanahu wa taala katakan kita misk. Artinya endapan daripada rahik ini adalah kasturi. Jadi jika seandainya endapannya saja atau sesuatu yang 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 itu adalah sisa daripada rahik ini adalah kasturi, bagaimana kalau bukan sisanya atau atasnya bagian atasnya? Kalau bagian bawahnya adalah misk, lalu bagian atasnya bagaimana? Ini gambaran yang sangat luar biasa. Ya, gambaran yang sangat luar biasa dari rahik. Karena ini Imam Sa'di Sa rahimahullah taala mengatakan alladzina yashrabuna minhu rahik khuthalah miskul adfar. Jadi endapannya ini adalah misk. Maka kalau di dunia kotoran-kotoran itu dibuang, artinya sesuatu tidak tidak mungkin seorang akan meminumnya. Endapan-endapan dari air minuman kita yang kita lihat kotor itu pasti akan kita buang di dunia. Akan tapi di surga Allah Subhanahu Wa Taala, khamar murni ini endapannya adalah kasturi. Ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wafidah alikafal mutanafisun. falyatanafasil mutanafisun." Jadi ini adalah minuman yang sangat luar biasa, kenikmatan yang sangat besar yang Allah anugerahkan, yang Allah persiapkan untuk penduduk surga. Karenanya kata Allah, "Falyatanafasil mutanafisun." Dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang berlomba-lomba. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala camkan dan renungkan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu taala dalam ayat yang mulia ini. Allah Subhanahu taala memakai kalimat fasil mutanafisun. Tanafus berlomba-lomba artinya kita dalam kehidupan dunia hendaknya saling berlomba untuk menggapai kenikmatan ini. Dan ini merupakan kenikmatan yang kebaikan yang layak kita berlomba untuk mendapatkannya. Adapun kenikmatan dunia, yang saat ini mayoritas, mayoritas kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Bahkan kadangkala mau menyakiti, mau menzolimi temannya dan saudaranya, mau mengkhianati teman dan saudaranya untuk menggapai kenikmatan dunia yang pada hakikatnya tidak layak kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Karena dia adalah sesuatu yang hina. Dia adalah sesuatu yang fana. Apabila diambil di, di oleh seseorang, belum tentu itu adalah kemuliaan yang Allah anugerahkan kepadanya. Tapi, kalau untuk kenikmatan akhirat ini, ini adalah kenikmatan yang sangat luar biasa yang Allah katakan, dan untuk yang demikian itu, hendaknya orang-orang berlomba untuk menggapai kenikmatan surga, mendapat ampunan Allah, mendapat ridha Allah, mendapat nikmat-nikmat yang Allah ceritakan dalam surga. Hendaknya kita berlomba-lomba. Karenanya para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam pembahasan melakukan ibadah kepada Allah sangat tercela seorang muslim itu mendahulukan saudaranya dalam ibadah kepada Allah. Jika seandainya ada satu amal, ada satu amal ibadah yang mana amal ini merupakan amal yang tidak bisa dilakukan oleh kita berdua, atau dua saudara sesama muslim. Artinya jika seandainya satu sudah melakukan, maka yang lain tidak bisa melakukannya. Maka di sini tidak baik kita mempersilahkan saudara kita untuk melakukan amal tersebut, sedangkan kita mundur. Ini tidak baik untuk amal akhirat. Makanya para ulama mengatakan al-ithar mendahulukan saudara kita yang dicintai oleh Islam itu hanya dalam pembahasan dunia saja dalam kenikmatan dunia saja. Jika seandainya ada makanan yang tidak bisa dimakan oleh berdua. Maka di sini sangat baik kita mendahulukan saudara kita, katakan kepada saudara kita, silakan antum saja yang makan, saya tidak. Ini sangat baik. Jika seandainya ada sebuah kendaraan yang tidak cukup untuk dua orang. Ya, maka kita katakan kepada saudara, silakan antum yang naik, saya bagus menunggu saja. Maka ini sangat baik. Ini merupakan perkara yang sangat baik karena urusannya dalam dunia. Namun jika seandainya permasalahannya dalam akhirat, maka ithar tidak boleh dalam akhirat. Tidak baik. Ya. Contoh misalnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keutamaan saf yang pertama misalnya. Apabila dua orang sama masuk ke dalam masjid, kemudian hanya ada satu celah untuk satu orang di saf yang terdepan tersebut. Maka tidak baik bagi seorang muslim kemudian mengatakan silakan antum di depan saya di sebelah belakang saja. Ini tidak baik. Ya, jadi mendahulukan saudara dalam urusan akhirat itu tidak baik. Tapi mendahulukan saudara kita dalam urusan dunia ini merupakan perkan yang sangat baik. Ya, karenanya kita harus berlomba-lomba dalam urusan akhirat karena Allah SWT taala mengatakan fasil mutanafisun. Dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba apa yang bisa dilakukan oleh saudara kita dalam salah satu di antara bentuk ibadah? Hendaknya kita lebih baik dari dia. Tatkala saudara kita menambah amalnya, hendaknya kita menambah amal kita lebih baik lagi. Ini berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan ini, dan ini merupakan perkara yang sangat baik. Tapi kalau dalam urusan dunia, ini kadang-kala -kadang tercela. Kita lihat, saudara kita punya harta, sesuatu kita ingin lebih daripada apa yang dia miliki. Saudara kita membeli sesuatu, kita ingin membeli lebih dari apa yang dibeli oleh saudara kita. Kalau dalam urusan dunia ini tidak baik. Yang Allah ajak kita adalah berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Maka ada istilah dalam ayat yang lain fastabiqul khairat kata Allah. Berlomba-lombalah untuk melakukan kebaikan dalam urusan dalam urusan akhirat. Ya. Ini adalah sesuatu yang tepat kita berlomba-lomba untuknya. Kita lihat saudara kita hafal lima juz. Kita mengalahkan dia, berniat untuk mengalahkan dia dengan menghafal sepuluh juz. Ada saudara kita hafal dua puluh juz, kita hafal tiga puluh juz. Saudara kita hatam Quran, kita juga hatam Quran misalnya. Kita hafal tiga puluh juz. Maka kita kalahkan saudara kita dengan memahami tafsirnya, begitu seterusnya. Jadi terjadilah yang namanya tanafus fil khairat, tanafus fil ibadat. Berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, berlomba-lomba untuk melakukan amal saleh tatkala bahkan tatkala kita lihat saudara kita mampu melakukan satu amal tertentu dan kita tidak mampu melakukannya maka terasa sedih kita bukan sebaliknya saudara kita mampu membeli sesuatu dari urusan dunia kita sedih saudara kita mampu membeli sesuatu dari dari harta kenikmatan dunia sedangkan kita tidak mampu kita susah tidur karenanya memikirkannya Kenapa dia mampu saya tidak mampu padahal dulu di pendidikan mungkin saya lebih cerdas dari dia Tapi kenapa dia mampu, saya tidak mampu. Sehingga ini membuat kita bersedih. Ini tidak baik dalam urusan dunia. Tapi lakukan ini dalam urusan akhirat. Karena ini dalam hadis yang masyhur, Nabi kita yang mulia SAW didatangi oleh fukara al-muslimin. Orang-orang fakir dari kalangan kaum muslimin. Dari para sahabat Rasulullah SAW. Apa kata mereka? Ya Rasulullah. Zahaba ahlul duthuri bil ujur. Yusalluna kama nusalli. Wa kama nasum. Wa yatasaddaquna bifuduli amwalihim. Orang-orang miskin dari kalangan sahabat datang kepada Nabi. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, orang-orang dhahab -orang ahlul dhuthur, ini orang-orang yang punya harta, punya kekayaan, telah pergi dengan memborong semua pahala. Yusalluna kama nusalli. Mereka juga bisa mengerjakan salat sebagaimana kami salat. Yusumuna kama Mereka juga berpuasa sebagaimana kami berpuasa tapi yang kami tidak mampu ya Rasulullah ya tasaddaku nabi fuduli kalau salat kami salat mereka juga ikut salat artinya bisa seimbang amal ibadah dan pahalanya puasa bisa kami lakukan dan mereka juga lakukan tapi yang tidak bisa kami lakukan ya Rasulullah ya tasaddaku nabi fuduli amwalihim mereka bisa bersedekah dengan sisa-sisa harta yang Allah anugerahkan kepada mereka. ungkapan. Jadi mereka merasa bersedih karena saudara mereka mampu bersedekah sedangkan mereka tidak mampu bersedekah. Bahkan coba lihat dan baca kisah perang tabuk. Dan kalau para sahabat-sahabat yang punya harta, sahabat-sahabat yang punya kendaraan, sahabat-sahabat yang memiliki persenjataan untuk bisa ikut bersama dengan Nabi SAW di perang besar itu perang tabuk, Tapi sahabat-sahabat yang miskin, yang tidak punya harta, yang tidak punya kendaraan, ya tidak punya harta untuk perbekalan, tidak punya kendaraan, bahkan tidak punya persenjataan. Mereka hanya punya tenaga. Mereka kuat secara fisik. Akan tapi kendaraan tidak ada. Karena waktu itu Nabi SAW tidak bolehkan seorang pejuang ikut kecuali apabila ia sudah punya kendaraan dan perbekalan. Karena perjalanan perang tabuk sangat jauh. Dan kendaraan sangat sedikit. Maka Nabi syaratkan seorang pasukan yang ingin ikut harus punya kendaraan, harus punya perbekalan sahabat-sahabat yang tidak punya harta, tidak punya kendaraan, mereka datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka minta untuk diajak, diikutsertakan dalam perang jihad di perang Tabuk. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan di dalam Al Quran. Tatkala mereka datang, mereka meminta untuk diajak, diikutsertakan, Maka Nabi Wasallam menjawab Allah berfirman, Kul tala ajiduma amilukum alaih. Ya, engkau jawab Engkau tanggapi permintaan mereka aku tidak punya kendaraan yang bisa kalian kendarai berangkat ke perang tabu artinya nabi menolak secara halus kendaraan sangat terbatas kalian tidak bisa diikutsertakan wa dami hazanan ma Apa yang terjadi mereka berpaling dari nabi, pulang ke rumah mereka, sedang dalam kondisi mereka menangis karena mereka tidak punya harta yang bisa mereka gunakan untuk ikut serta berperang bersama dengan Rasulullah. Ini hati yang baik, berlomba-lomba hendak melakukan kebaikan, dan tatkala yang lain mampu melakukan kebaikan, amal ibadah kita tidak mampu, kemudian kita menangis, kita memohon kepada Allah ke lapangan sehingga akhirnya kita bisa melakukan ibadah yang dilakukan oleh mereka. Jadi, ini. Para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dari rahmat Allah, berlomba-lomba dalam urusan akhirat. Ini terpuji, ada pun berlomba-lomba dalam urusan dunia, maka itu tidak terpuji. ala ya, karena kebanyakan kita saat ini, semoga Allah SWT merahmati kita. Perlombaan yang terjadi antara kita hanya dalam urusan dunia. ala ya, berikutnya. Nabi kita yang mulia sallallahu uh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-27 wa mizajuhu min tasnim dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim. Ya. Jadi ini sifat-sifat khamar murni rahiq yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk penduduk surga di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan campuran khamar murni itu adalah dari tasnim. Tasnim para ulama mengatakan Akan disebutkan nanti pada ayat 28 bahwa Tasnim ini adalah sesuatu atau cairan yang diambil dari salah satu di antara mata air yang ada di dalam surga. Para ulama mengatakan Tasnim ini adalah masdar. Yang asal maknanya adalah, Sana mahu rafaahu, ya artinya adalah tinggi, ya artinya adalah tinggi. Maka disebut dengan uh, dalam bahasa Arab uh, punuk unta ini juga di diartikan di, di, di dengan sinam, ya ini yani sesuatu yang paling tinggi yang uh, yang ada di di, di di unta. Maka mata air ini Kata para ulama dinamakan dengan mata air eh, Tasnim Sumyat hadhil aynu hadal ism Kata para ulama Mata air ini dinamakan dengan Tasnim Li'annaha tambu' min makanin murtafi Ada dua kemungkinan ya Dia terpancar Dari tempat yang paling tinggi Di dalam surga Ini yang kemungkinan pertama Atau dinamakan Tasnim yang pada dasarnya asal mana adalah tinggi Di Di, di, di maksudkan adalah li'ului makanatia karena e, sesuatu yang keluar dari mata air ini adalah sesuatu yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa campuran khamar murni itu adalah dari tasnim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan pada ayat yang ke-28 aina yashrabu biha al yaitu mata air yang minum daripadanya orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah mata air terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak sebutkan menurut sebagian para ulama tidak sebutkan di sini semua penduduk surga meminumnya. Ya, akan tapi yang meminumnya adalah orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Al Imam Sa'di taala mengatakan Wahyainun ainun. Ya. Ini adalah sumber mata air di dalam surga yasrabu bihal muqarrabun yang daripadanya orang-orang yang didekatkan oleh Allah SWT minum. Wahiy ala ashribatil jannah ala itlaq. Ini merupakan minuman yang paling tinggi, minuman yang paling baik secara mutlak bagi penduduk surga. Palidari kakanat khalis lil mukarrabin. minuman ini Allah tegaskan tidak diminum kecuali orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alladina hum A dimana mereka adalah makhluk Allah SWT yang paling tinggi, yang e, mereka ini, mukarrabin ini adalah pilihan dari ashab Al-Yamin, kata beliau. Jadi, ashab Al-Yamin, orang-orang yang masuk ke dalam surga itu, dipilih dari mereka atau pilihan lagi dari mereka, kelompok-kelompok yang dipilih dari mereka adalah mukarrabin. Ini orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah jelaskan bahwa e, rahik minuman khamar yang murni di atas dicampur dengan uh, minuman atau air yang terpancar dari salah satu di antara mata air yang ada di dalam surga yang diberi nama dengan uh, mata air tasnim Demikian para pemirsa dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Jadi intinya ini merupakan uh, beberapa nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada al-abrar yakni orang-orang yang uh, selalu berbakti kepada Allah. orang-orang yang selalu melakukan ketaatan kepada Allah dan menjauhi maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di mana Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang pertama mereka berada dalam nikmat kemudian uh, duduk di atas dipan-dipan mereka memandang nikmat-nikmat yang ada dalam surga sehingga menambah kebahagiaan dan kesenangan serta ketenteraman dalam hati mereka atau melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kemudian minuman yang akan Allah anugerahkan kepada mereka salah satunya adalah khamar ya khamar yang sifatnya telah kita sebutkan tadi dari apa yang difirmankan oleh Allah kemudian khamar murni ini dicampur dengan uh, campuran uh, dari mata air yang disebut dengan tasnim um min tasnim campuran khamar murni itu adalah dari tasnim yakni uh, dari sebuah mata air yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diminum oleh orang-orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian para pemirsa yang dan para akhwat yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini dan semoga apa yang kita sampaikan ini bisa nambah wawasan kita dan bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya dan bisa memberikan kepada kita motivasi untuk memperbaiki amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian semoga ada faidahnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته